Bila tahu dekat Nabi, Nabi kata apa? Nabi kata, no. Sama dah hang ceraikan anak aku, Fatimah. Ataupun hang jangan menikah dengan anak Abu Jahal. Tuan-tuan, tuan-tuan confused tak? Abu Lahab dengan Abu Jahal ni. Kah ada di kalangan kita ingat Abu Lahab tu Abu Jahal lah? No. Abu Lahab orang lain. Abu Lahab ni pak pendakan Nabi. Abu Lahab ni yang dalam Quran kata tabbat yada Abi Lahabin watab ni, Abu Lahab ni Allah sebut dalam Quran ni, jahat dia ni, Allah sebut nama dia dalam Quran, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dia buat kerja apa pun tak akan membawa laba, tak akan bawa untung kepada dia. Allah marah dia sampai Allah kata lagu tu kat dia. Dia ni tak dia parah dia ni, Abu Lahab. Dia ni siapa? Dia ni pak pendakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, lahab tu makna apa? Lahab. Bukan makan lahab. Lahab ni makna dia glowing, glowing. Glowing ni maksud dia apa? Kalau muka ni nampak glowing, nampak berseri-seri. Dia ni nama betul dia bukan Abu Lahab, nama betul dia Abdul Uzza. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, keturunan Nabi. Abdul Uzza ni, Uzza ni nama takkan. Dia Abdul Uzza, hamba takkan. Dahsyat lah dia ni. Nak boleh pakai nama tu bukan jalan-jalan awam. Okay. Dia ni pak pendakan Nabi SAW. Pak dia yang bagi gelang dekat dia Abu Lahab. Pak dia Abdul Muttalib yang gelang kepada dia ni sebagai Abu Lahab. Lahab ni makna dia nampak muka berseri, glowing. Pasal apa? Bila baca cerita pasal dia, dia ni orang kulit putih, fair skin. Orang fair skin, orang kulit putih, nampak muka dia ni cerah, macam orang baik, macam orang bagus, macam orang bagus Abu Lahab ni. Tapi jahat, sehinggakan Allah sebut nama dia sebagai orang jahat di dalam Al-Quran. Tu Abu Lahab. Abu Jahal ni yang Sayyidina Ali pergi jadi berkenan ke anak dia ni, Abu Jahal ni siapa? Abu Jahal ni nama dia Amru bin Hisham. Dia ni Amru bin Hisham bin Mughirah. Dia ni orang Quraisy. Dia ni nama dia mula-mula orang gelak dia dengan nama Abul Hakam. Nama dia Amru bin Hisham, tapi orang gelak dekat dia Abul Hakam. Maksud dia apa? Bapa kebijaksanaan. Cerdik. Cerdik yang kata Abu Jahal ni, cerdik. Bapa kebijaksanaan. Abul Hakam orang panggil kat dia. Pasal dia cerdik, dia pintar, dia tentu pernah dengar perkataan cunning. Bahasa Inggeris, cunning. C-U-N-N-I-N-G, cunning. Cunning ni apa tuan-tuan? Kira semua ada. Cerdik ada, putak belik pun pandai. Cunning ni kira kalau dalam bahasa kita kot ni kira sintang. Sintang. Tapi abang kong tahu, saya hari tu dia ni main pinjam. Allah dia kata, Ustaz bagi berapa ke dia? Bagi 2,000. Mimpi ya, dia kata. Eh, kita tak pasal apa? Sintang Ustaz. Sintang. Sintang ni tak tahu nak terjemah lagu mana. Sintang. Abu Jahal ni sintang. Dia ni. Macam mana yang dia ni daripada Amru bin Hisham, kemudian masyarakat Quraisy panggil dia Abul Hakam, orang yang paling bijaksana, tiba-tiba pergi jadi Abu Jahal, bapa kepada kejahilan. Macam mana? Berpunca daripada dia buat satu onak. Ni yang kata Abu Jahal ni. Start daripada tu, Nabi panggil dekat dia Abu Jahal. Apa onak dia buat? Tuan-tuan pernah dengar nama Sumayyah? Siapa Sumayyah? Mak kepada Ammar bin Yasir, isteri kepada Yasir. Sumayyah yang Hijaz buat lagu tu, Sumayyah ni dibunuh oleh Abu Jahal. Macam mana Abu Jahal bunuh Sumayyah ni? Macam mana? Dia ambil tombak, dia rejam kemaluan Sumayyah ni sampai mati. Perbuatan dia ni bila sampai dekat Nabi, Nabi tak boleh terima jahat yang dibuat oleh Abu Jahal ni. Nabi terus kata dekat dia. Nabi kata dia ni Abu Jahal, bapa kepada segala kejahilan. Bodoh orang yang pergi bunuh orang perempuan yang beriman ni. Ustaz pada tu sebut nama dia Abu Jahal. Tak sebut dah Amru bin Hisham,
Abu Al-Hakam, semua tak ada dah. Setiap pada Nabi sebut tu, melekat dekat dia, Abu Jahal.